Halo semuanya, kembali lagi di channel Rigza Muhammad. Aduh, sekian lama tidak mereaction Lesti. Bener banget nih. Lama nih, udah berapa lama nih? Lupa deh aku terakhir kali mereaction Lesti itu kapan ya. Udah pokoknya lama banget. Kalau ada video terakhirnya nanti aku tampilin di sini ya. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction Salawat Jibril oleh Lesti. Lesti meng-cover nih. Dan setahu aku nih, Din, Salawat Jibril ini adalah salawat kesukaannya Abang El. Oh, salawat kesukaan Bang El. Subhanallah banget. Iya, jadi lagu ini emang dipersembahkan untuk anaknya biar bisa dengerin gitu kan. Abang El gitu ngedengerin salawat dari bundanya. Dan bonusnya katanya bisa didengerin oleh penggemar-penggemarnya sekalian gitu. Ya kita udah tau lah ya kualitas suara Lesti kayak gimana. Jadi pasti feel-nya dapat banget sih di salawat ini. Nggak heran lagi juga ya kan. Oke, langsung saja nih kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, comment dan subscribe. Konsepnya putih ya. Berpaduan warna biru. Merinding dong aku. Sedap banget. Masya Allah. Bisa cengkok gitu ya. Salawat ini lo udah sering kan kita denger ya, kayak entah di mana gitu ya. Di masjid, disko, di sosial media juga kan. Tapi kayak walaupun udah sering denger, tetap ngikutin gitu. Baru rinding kan aku udah dari pertama tadi. Sedih banget sumpah. Gue berkaca-kaca. Menghayati banget ya dia membawa laut ini. Cantik banget deh. Tapi itu ya, konsep studionya tuh simpel banget tapi kelihatan mewah gitu. Berkelas. Ya. Iya, berkelas gitu. Ini studionya baru juga nih, Din. Berarti studio sendiri. Iya, studio sendiri. Kalau nggak salah ini rekaman pertama Lesti deh di studionya sendiri. Nengok ekspresi dia aja aku merinding. Ya Allah, gak berhenti sumpah. Dari tadi loh udah aku bilang. Hmm.
Wah, diimprove. Kayak, aduh. Wah. Wah, diimprove lagi. Walaupun diimprove tuh enak didengar gitu ya. Wah, Masya Allah. Panjang banget suaranya. Ya Allah, subhanallah banget. Aku dari awal dia nyanyi ini tuh langsung merinding. Pokoknya dia mulai ref, itu kayak bagus banget. Nadanya tuh pas suara dia tinggi, nadanya tuh pun masuk, gimana ya jelasinnya, enak gitu didengar, feelnya dapet banget gitu. Yeah. Kan walaupun versi selawatnya tuh beberapa dirubah tuh tetap enak banget didengar. Yeah. Keren sih improvisasinya dari Lesti, apalagi bagian belakang tuh yang bener-bener paling belakang tuh diimprovisasi. Wah, keren banget, Masya Allah, merinding. Dan terakhir tadi pakai nada tinggi. Mm-mm. Ya Allah, itu tingginya sih sebenarnya nggak tinggi banget, tapi cuma ngerasa kayak gitu. Karena emang nggak cocok nggak sih kalau solawat harus pakai tinggi. Iya. Banget gitu. Tapi tadi kayak aku denger tinggi nggak juga, tapi kayak tinggi gitu tadi dia. Memang nadanya memang meninggi, cuma bukan yang tinggi-tinggi banget gitu. Jadi kayak pas lah gitu. Apalagi kan untuk ukuran solawat tuh yang untuk mendamaikan itu kan, membuat hati tenang gitu. Dan ini secara nggak langsung kita juga udah bersolawat kan kepada Nabi kita. Dari awal aku ngikutin. Dan juga ini pertama kali kita ngeliat studionya Lesti yang baru. Kau sih mungkin ya, kalau aku sih udah sering ya. Aku nonton vlognya gitu. Iya, aku yang pertama kali ngeliat. Tapi gak apa-apa sih ya. Kayak, wah ternyata Lesti udah ada dia baru. Tapi kalau untuk hasil rekamannya, aku baru pertama kali juga sih lihat. Dan studionya tadi tuh kayaknya bagus. Iya, bagus. Bagus sih. Bagus banget. Kayak, padahal cuma beberapa kayak lampu-lampu gitu. Tapi kesannya kelihatan mewah. Biru campur putih gitu. Elit ya kan jadinya. Iya, jadi kayak mewah banget gitu. Dicampur juga pakaian Lesti yang putih tadi. Jadi nyatu. Cocok lah konsepnya dengan solawat gini kan kayak bersih, suci gitu ya. Bener. Queen of Soul kan, jadi kayak ratu penjiwaan lah gitu. Ekspresinya pun juga ngena banget. Nggak lebay tadi sumpah, nggak lebay. Ngalir ya gitu. Iya, kayaknya memang menghayati banget. Mungkin gitu. Ini aja lah reaction kita. Next kita bakal nge-reaction lagi nih kalau ada video. Yang mau kan? Iya, kalau ada yang mau. Mau request langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Buat fans-fansnya Lesti yang singgah di sini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nonton video kita yang di sini.